بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى وقال الأوزاعي رحمه الله berkata oleh Imam Auza'i rahimahullahu taala. Imam Auza'i. Ini anak saya saya namain Auza'i. <laughs> Harapan mudah-mudahan seperti beliau. Amin. <laughs> Tafa'ulan. Imam Auza'i ini beliau seorang yang suka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat ibunya heran. Ini air mata air apaan ini? Ini air apaan banyak banget. Enggak tahunya air mata anaknya lagi nangis di keheningan malam. Subhanallah. sebegitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama sampai begitu takutnya. Kita pernah begitu kira-kira nangis sama Allah. nangis dosa. Yeah. Ternyata bocah begitu juga sama. Melo yeah. kalau kita bacain sholawat melo dia. ya. <laughs> ya, yeah. yeah. Mudah-mudahan harapan tak Allah ni Allah ijabahin amin ya Allah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Syakat. Ya. Syakat. Nawawisuma tajidu min natni khi min natni ji fil kufari fa'allahu ilaiha Butunu ulama isui antanu mima antum fihi hmm. Berkata Imam Auza'i rahimahullahu taala beliau seorang ahli fikih yang sikot ya, yang terpercaya jadi beliau meninggalnya 257 Hijriah. Kata beliau syakatin su mengeluh oleh nawawis itu kubur. Kubur ngeluh. Kubur-kubur itu ngeluh. Mengeluh kubur. Ma tajidu minnat jifin Minnat jifil kufari Kebur itu ngeluh ya. Tidak dia mendapati daripada Belum pernah dia mendapati daripada Bentuknya bangke orang kafir Ya bentaknya bangkai orang kafir bentak itu berarti apa mengganggu jadi orang kafir kalau mati bangkainya itu bentak ta'ala hmm. lalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu kepadanya butunu ulama hmm. isu'i antanu perut-perut ulama su lebih bentuk daripada apa yang kamu ada padanya yang kamu dengar tadi itu yang kamu tahu itu jadi ulama su itu perutnya lebih bentuk lagi nauzubillah summa nauzubillah min zalik. ulama ulama kiai bukan tuh <laughs> Allahu akbar ngeri banget kita begini ini ke orang kita, kita, kita aja kagak berani ngomong begini. Imam Ghazali berani ngomong begini. Terus terang saya juga nggak berani. <laughs> Imam Ghazali berani ngomong begini. Subhanallah. Kita hati-hati, ya. jangan sampai kita termasuk dunia jaga hati kita jaga deket-deket nah, sama orang yang akhirat jauh-jauh dari orang yang dunia karena kalau deket-deket terjadi ya, nular nular lalu kita makan lama-lama biasa kalau udah biasa enggak terasa udah baal <laughs> enggak terasa akhirnya apa melakukan pembenaran melakukan pembenaran inna wa inna ilaihi raji'un sekarang kan begitu melakukan pembenaran bang-bang konvensional na'udzubillahi <laughs> minasy syaithanir Qala fudailu balagani annal fasaqata minal ulama'i yubda'u bi'im yaumal qiyamati qobla abadatil awsan. Berkata oleh Fudail, Fudail bin Iyad ini seorang ulama besar yang tadinya penyamun, membegal tapi jadi ulama. Ya, pelajaran buat kita. Ya. Kalau kita dulu pernah ter, ya, seorang tercatat itu ya, ya, rekam jejaknya oh ya pokoknya dalam catatan hitam lah gitu ya jangan putus asa kita pengen jadi orang benar bisa bahkan jadi kiai masih bisa yang penting sungguh-sungguh gitu apa kata beliau balagoni telah sampai berita kepadaku annal fasakota bahwasannya orang-orang fasik ya, isim fa'il ya, dari fasikun Ya. Yeah. Fasikun fasikoni fasikun fusakun fusakun mm -hmm. ya. Telah sampai berita kepadaku oleh bahwasanya orang-orang fasik. Siapa tuh minal ulama ini daripada ulama. Jadi ulama ada juga yang fasik. Nah, uzabillah. Ulama orang yang banyak ilmunya. Jadi ilmu doang berarti nggak cukup, nggak cukup ilmu. Ya. Harus diamalin. Ya. Akhlakul karimah itu bagian daripada amal ilmu kita. Yubda'ubihim yaumal qiyamati Didahulukan kepada mereka nanti pada hari kiamat Apaannya? Siksaannya Qobla abadatil awsani Sebelum para penyembah berhala. Wa alimun bi ilmihi lam yakmalan muazzabun qabli ya ubadil wasan. Matan Zubat kan begitu ya. Hmm. Jadi orang yang alim ya dengan ilmunya dia enggak ngamalin dia itu akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalim. Hmm. Kita belajar ngamalin, belajar ngamalin biar ilmu kita sedikit. Amalin ilmu kita, belajar ngamalin walaupun sedikit. Kita ngamalin, ada satu kisah sering saya cerita ini, ya. Saya punya guru beliau cerita. Oke, okay, Kamal Yusuf beliau cerita. Ada orang diziarahin. Di keramat luar batang tuh. Di situ ada makam yang diziarahin. Diteliti emang apa amalannya sehingga banyak orang ziarahinya. Ceritanya dulu itu orang suka ngamalin ilmu, ngaji sama guru ya. Ngajinya sih kagak banyak, ngajinya nggak tinggi, ngajinya perhiasan bagus ya. Ya, babul minan. Saya enggak saya ajarin dulu saya ngaji gituan tuh. udah ngajar juga. <laughs> Sekarang udah jarang yang ngaji gitu ya. 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 Ibu, Ibu ya. <laughs> perhiasan bagus, babul minan. <laughs> Dulu saya sempat juga ngajar dulu, tuh. Ustaz Yan dulu, ngajar juga, <laughs> saya ajarin juga dulu, <laughs> Itu dulu, beliau ngaji kepada gurunya kalau bahasa Betawi belentang belentong tar ngaji tar ngaji ya ngaji dulu, hari enggak ngaji sehari enggak dulu, ngajar dulu, ngajar ngaji begitu terngaji terengga saring ngaji saring kagak saring ngaji hari kagak apa kata muridnya saya ngamalin ilmu yang kemarin ngaji sama guru subhanallah jadi enggak ngaji itu mengamalin ilmu bukan tidur di rumah males bukan subhanallah dengan sebab itu kuburnya diziarahi jadi amalin ilmu yang paling pokok itu yang paling utama amalin ilmu. Ngamalin ilmu. Akhlak adab kepada Allah kepada sesama. Adab kepada Allah kita menyembah Allah kepada sesama akhlak yang baik, bersikap yang baik. Tuh, dengan begitu ntar ilmu kita dikasih sama Allah keberkahan. Itulah ulama-ulama akhirat. Wa qala Abu Darda'i berkata oleh Abu Darda Wailun liman la ya'lamu marratan wa wailun liman ya'lamu wa la ya'malu ya sab'a marratin. Berkata Abu Darda, ya. Celaka. Wailun Liman bagi orang la ya'lamu maratan bagi orang yang enggak tahu sekali. Celaka bagi orang yang enggak tahu sekali. Celakanya sekali. Wawailun dan celaka liman ya'lamu bagi orang yang mengetahui wala ya'malu ya dan dia enggak beramal sab'am maratin. tujuh kali. Kalau begitu gua enggak ngaji aja dah. <laughs> kan begitu. Ya. Yeah. ya kita amalin, ya kita ngaji, kita amalin. Kita udah tahu ini ada pengajian, kita enggak mau ngaji, itu cukup ya menyanyiakan ilmu umur. Gunakan kesempatan kita dikasih umur, dikasih sehat, dikasih waktu luang untuk cari ilmu dan amalkan ilmu. Ada sebuah hadis ya, dari Ibn Abbas Ya dukulu fasaqatu hamalatil Qur'an qobla abadatil awsan bi alfai amin Masuk ya, nih Orang-orang fasik Pembawa Al-Quran, hamalatil Qur'an ya, Hafal Qur'an ya, Masuk ya, Sebelum penyembah Berhala 2000 tahun Nauzubillah. min zalik. Jadi kita ya, hafal Quran Kalau bisa diamalin, bukan kalau bisa, mesti diamalin itu ya. Diamalin. Jadi bukan diapalin doang. Diamalin. Makanya ada ulama mengatakan yang namanya ya ahlul Quran ada ulama mengatakan ahlul Quran itu bukan yang menghafal Quran. Ahlul Quran walaupun dia cuma satu ayat Al Quran dia hafal, tapi dia mengamalkan apa yang ada dalam Al Quran itu ahlul Quran. Ah, yang paling bagus adalah dia hafal lalu dia amali. Yang paling bagus. jangan hafal Quran tapi ahlaknya begitu jangan sampai sama kita juga sama ya. kitabnya jago tapi amalnya begitu jangan sampai berusaha untuk baik makanya Islam menyarankan kita agama kita ya menyarankan Rasulullah menyarankan kita yang paling pokok kalau kita ya sudah mulai tamis apa yang disuruh? Salat. Salat. Umur tujuh tahun disuruh untuk salat. Dan hal-hal yang berkenaan dengan salat. Nah, ini kan berarti apa? Adab kepada Tuhan, adab kepada Allah Subhanahu taala, adab kepada Allah apa? Menyembah Allah. Adab yang diajarkan tuh, adab. Ini kadang kita lupa di situ. Makanya wajib tuh kita ajarkan anak kita, ingatkanin anak kita lima waktu sholat. Azan berkumandang, bayang. Ya, subuh, bayang. Zuhur, bayang. Asar, bayang. Maghrib, bayang. Isya, sembayang. Berat enggak tuh? Berat itu. Tapi yakin insyaallah itu ujian untuk anak kita soleh. Untuk Apabila kita lakukan itu dari mulai tujuh tahun sampai dia balik, insya Allah anak kita gemar dengan sholat dan insya Allah akhlaknya baik. Yakin tuh insya Allah itu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita amanah yang Allah udah kasih berupa anak. Kira-kira dikerjain apa kagak itu? Ada orang mengadu kepada kita. Anaknya Pak Ustad, anak saya enggak mau sholat-sholat. Habis -sholat. itu pintu pada robek semua. Pada robek, pada bolong, pada hancur. Dulu kira-kira umur tujuh tahun, disuruh sembahyang apa kagak? Kagak ya pantasnya. Jadi tujuh tahun itu umur tujuh tahun. Mulai itu suruh semuanya. Insya Allah. Umur 15 tahun. Insya Allah. Kenapa? Karena sholat membiasakan dia itu rajin sholat. Kagak gampang. Susah. Buktinya Allah ya. Rasulullah sallallahu sarankan supaya umur 7 tahun. Coba kita lihat, renungin. 7 tahun sampai 15 tahun berapa tahun tuh? Kalau dilihat dari segi umur. 8 tahun. 8 tahun kagak sebentar untuk menciptakan kebiasaan sholat. Jadi betapa pentingnya tentang sholat adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah. Ini yang banyak orang lupa. Orang sekarang Apalin, apalin. <laughs> apal Al Quran, bagus apal Al Quran itu luar biasa. Tapi sholat itu kadang kita lupa. Sholat, sholat, sholat. Tujuh tahun suruh sembahyang. Kalau kita kerja, titip sama anak, ah, titip sama pembantu. Ntar sholat, mbak ya, zuhur, saya mau kerja zuhur, asar, maghrib, isya. Saya sampai isya nih, ingetin ya sembahyang. Begitu bekal gak kira-kira? Kayaknya berarti itu. Apa yang dipesan? Jangan lupa kasih makan ntar ya. <laughs> Solatnya lupa. Bocah kalau lapar makan apa enggak? Makan. Kalau sembahyang lupa. Jadi sembahyang itu. Sembahyang. Jadi adab ini yang harus kita ketengahkan. Wa qala as berkata As-Sa'bi ya taliu. Iya. Kaumin min ahli al-jannati ila kaumin min ahli an-nar, fa yaqulu numa adkhalakum an-nar wa inna ma adkhala adkhalana. adkhalana Allahul jannata bi fadli ta'dibikum wa ta'nimikum fa yaquluna inna kunna na'muru bil khairi wa la naf'aluhu wa nanha 'anil syarri wa naf'aluhu berkata oleh Sya'bi ya, Abu Amr bin Sarahil seorang ahli fikih ya, yang hebat ya melihat kaumun oleh satu kaum min ahlil jannati daripada ahli surga ya. ila kaumin kepada satu kaum jadi melihat satu kaum ahli surga melihat kepada kaum yang lain min ahli nari daripada ahli neraka fayakuluna lalu mereka berkata ma adokhalakumun naro apa yang membuat masuk kamu ke neraka ahli surga nanya kepada ahli neraka. Wa inna ma adakhalana Allahul jannata hanya Allah masukin kami ke dalam surga ya. Bi fadli Dengan bi dengan keutamaan mengajari adab kamu wa dan kamu mengajarkan ilmu lalu mereka berkata Inna kunna nak hanya kami memerintahkan kebaikan, wahnaf aluhu dan kami tidak melakukan wananha dan kami melarang anisari daripada keburukan, wanaf alu dan kami melakukan keburukan itu. Berarti siapa nih ulama ini yang diajarin maksud surga, yang hajar maksud neraka na'udzubillah summa na'udzubillah min uh, jadi kita kalau jadi guru kata guru saya kalau kita mau nyuruh murid kita berapa amalan ya kita paling banyak murid kita kita suruh ayo baca sholawat setiap hari seribu kita berapa tiga ribu <laughs> jadi paling banyak Yeah. Jangan dibawa sama aja Jangan bukan pelit, bukan artinya biar kita lebih di depan. Hmm. Jangan terbalik, muridnya disuruh sholawat. Ayo, sholawat! Sholawat, sholawat! Berbanyak, dia males banget sholawatnya. <laughs> jangan sampai begitu. Hmm. udah jam 10 ya, cukup sampai sini dulu ya alam misawab wa